Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat tani semua, nah dalam informasi video kali ini saya akan melanjutkan lagi proses budidaya tanaman terung ungu yang saya lakukan di lahan, yang mana dalam proses sebelumnya sudah saya memberikan informasi-informasi mulai dari proses persemaian hingga proses tanaman kita sekarang. Nah, bagaimanakah kondisi tanaman terung ungu kita serta perawatan apakah yang akan kita lakukan? Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus video ini. Baik sahabat tani semua, inilah updatean terkini tanaman terung ungu saya yang saya tanam di lahan, yang mana dalam proses penanaman yang kami tanam ini begitu banyak kendalanya ya. Hampir setiap hari tanaman terung ungu ini diguyur hujan, tapi memang alhamdulillah perkembangannya masih maksimal. Cuma kami amati setelah kami datang memantau, banyak daun-daun mengalami terinfeksi hama, dan memang tanaman terung ungu ini jarang kami lakukan perawatan. Jadi perawatan yang kami lakukan terakhir itu adalah pemupukan sebelumnya yang sudah kami informasikan, dan hama-hama yang menggerogoti daun ini begitu banyak. Dan memang proses pengendalian dengan menggunakan pestisida belum saya gunakan sama sekali karena hampir setiap hari di sini diguyur hujan. Ini saja bedengan-bedengannya kemarin banyak yang tergenang air, dan sore hari ini saya datang memantau kondisi tanaman terung saya, dan alhamdulillah tanaman terung sekarang sudah mulai mengeluarkan calon-calon bakal bunga seperti ini ya. Walaupun proses perawatan yang kurang maksimal saya lakukan karena banyaknya tanaman juga yang saya tanam, hampir lebih kurang 1000 pohon tanaman terung yang saya tanam di sini, dengan ada beberapa tempat nanti juga saya perlihatkan di posisi sana. Nah, ini kondisinya kita pantau semua ya. Jadi proses pembersihan gulma dan juga bedengan-bedengannya tidak saya lakukan karena ini saya lakukan seorang diri. Jadi proses perawatan ini kurang maksimal saya lakukan, tapi alhamdulillah penyakit yang menakutkan tanaman terung itu di musim hujan adalah penyakit layu fusarium dan juga penyakit busuk batang. Tapi kalau kami amati dari tanaman kami ini hanya hama saja yang menggerogoti. Nah, ini jenis hamanya yang sejenis hama kepik yang memakan daun terung kita, dan ini rencana saya akan aplikasikan untuk mencegah dengan menggunakan insektisida. Nah, ini jenis hamanya sahabat tani. Nah, untuk teman-teman yang mengalami gejala terung seperti ini, kami rekomendasikan insektisida yang berbahan aktif abamectin ya, seperti itu. Nah, ini dampaknya kalau sudah fatal ya, mengakibatkan daun terung akan bolong-bolong seperti ini. Dan ada juga yang memang daya tahannya lebih kuat terhadap serangan hama. Dan memang penanaman terung ungu ini juga kami hanya melakukan pemupukan-pemupukan secara organik ya, sehingga kami belum menggunakan bahan kimia sintetis. Tapi kalau gejala seperti ini sahabat tani bisa menggunakan bahan kimia sintetis, terutama insektisida, untuk mengendalikan hama-hama yang merusak daun terung kita seperti jenis hama ini. Nah, biasanya hama ini beraktivitas sepanjang hari. Jadi aplikasinya kalau di pagi hari cuaca lagi bagus, sahabat bisa lakukan, atau juga di sore hari. Nah, untuk perawatan kali ini, karena tanaman terung kita ini juga terlambat proses perawatan pemangkasan. Nah, di sini saya akan memberikan ulasannya buat sahabat tani, bagaimana caranya supaya buah terung kita ini nanti buahnya lebat ya, kemudian besar-besar pastinya, dan juga produktivitasnya tinggi. Nah, tanaman terung itu perlu kita lakukan pemangkasan. Nah, pemangkasan biasanya kita lakukan mulai dari tunas-tunas air yang ada di cabang utama. Nah, contoh seperti ini ya sahabat tani, ini segera kita lepas ya supaya tidak mengganggu produktivitas tanaman, supaya buahnya lebat ya seperti itu. Nah, ini kita pangkas semua. Anda bisa memotongnya seperti ini. Nah, ini sudah terlanjur besar ya, kita biarkan saja. Nah, biasanya proses pemangkasan ini akan sampai di percabangan Y seperti ini, atau percabangan T istilahnya apa saja, intinya tanaman terung itu akan membentuk sendiri percabangan berbentuk Y atau V seperti ini. Nah, ini contohnya, kita akan lepas semua ini ya. Nah, ini contohnya juga, kita akan lepas sampai di percabangan sini yang percabangan Y.
Nah, ini harus segera dilepas karena tunas-tunas air ini akan hanya menghabisi nutrisi, kemudian nantinya mengganggu proses perkembangan buah seperti itu. Oke. Nah, ini nanti saya akan lakukan semua proses pemangkasan tunas-tunas airnya, dan saya akan perlihatkan juga yang saya tanam di posisi sebelah sana. Ayo kita pantau dulu kondisinya yang ada di pematangan sawah. Nah, ini juga tanaman terung ungu yang saya tanam di antara pematangan sawah untuk memanfaatkan pematangan sawah supaya tidak tempat bersarangnya tikus, ya, seperti ini. Nah, ini seperti ini sahabat tani. Jadi rata-rata memang gulmanya begitu lebat juga, ya. Jadi saya harus kerja ekstra sampai di sana semua terung ungu, dan masih ada di posisi sebelah sana di pematangan sawah sebelah sisi sana. Nah, kalau untuk di pematangan sawah di sini saya tanami tanaman cabe. Kita lihat buahnya begitu lebat, ya. Nah, ini tanaman cabenya. Nah, itu sana tanaman terung juga yang saya tanam di pelantaran persawahan. Nah, ini kita harus pangkas semua tunas-tunas airnya seperti ini sahabat tani. Nah, gulmanya juga nanti kita bersihkan karena ini hampir tiap hari diguyur hujan, jadi tingkat kelembabannya itu sangat berdampak sekali terinfeksi penyakit fusarium. Nih, kita harus pangkas tunas-tunas air yang ada di bawahnya. Nah, langkah selanjutnya nanti sahabat tani, setelah proses ini kita akan melakukan pemupukan bunga dan buah, yang pastinya saya masih menggunakan bahan-bahan organik ya, karena ini kondisi musim hujan. Takutnya dengan menggunakan bahan pupuk kimia pH tanah itu akan drop, ya, karena tingkat keasaman tanah sangat menurun sekali di musim hujan karena bahan pupuk kimia juga sifatnya asam, jadi akan membuat tanaman kita rawan akan serangan penyakit. Ya, hanya hama saja yang mengganggu di sini. Baik sahabat tani semua, nah, demikianlah proses perawatan tanaman terung ungu kita dalam kondisi di musim hujan. Nah, nantikan proses aplikasi pengendalian hama pada bagian part selanjutnya karena ini kondisi sudah mulai gerimis. Nah, sampai jumpa. Kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkebun.